Saya nak tanya boleh atau tidak kita bunuh binatang dalam masjid? Dalam masjid boleh tak bunuh binatang? Jawabnya boleh dengan bersyarat. Neh. Ha. Yang pertamanya maknanya benda-benda yang kita perlu bunuh ataupun benda yang kalau kita tak bunuh boleh jadi dia memudaratkan orang. Ha, itu bahkan bagian ulama berkata sunat kita bunuh. Yang masuk dalam kitab-kitab hadis, Nabi kata bunuhlah dua binatang hitam dalam semayang. Dua binatang hitam dalam semayang membunuhlah. Nampak? Neh, iaitu burung gagak dan ular dan kala jengking. Neh, tengah semayang disuruh bunuh. Makna di sini kata ulama, Syekh apa benda ni, Imam benda ni Ibnu Hajar sebut dalam semayang ni termasuk di dalam masjid. Neh, kita tengah semayang melintah lipan di depan imam katok, pop bunuh dia di dalam masjid. Hukumnya harus. Kerana kiyah dengan Nabi suruh bunuh ular dan kala jengking di dalam solat. Cuma dari segi fiqahnya, bangkai-bangkai binatang yang dibunuh tadi haram dibuang dalam masjid. Kerana dia najis. Okey, dikotor, dahlah dibuang di luar. Bahkan dalam kitab-kitab fiqah termasuk kitab Murni, serangga yang kita pukul dalam masjid haram kita buang dalam lantai masjid. Faham lagi? Kerana dia mengotorkan masjid. Okey, ambil buang di luar atau buang dalam tong sampah. Ha, jadi hukum membunuhnya dia boleh. Yang kata tak boleh tu kita nak bunuh khubar, khubar lah segok orang, anjing sekejar orang, gigi orang, kita pergi bunuh dalam masjid. Masjid yang begini comel juga resik. Baik kita halau dulu di luar, bunuh di luar. Kenapa? Menjaga kesucian masjid. Itu saja. Nah, ha. Soalan seterusnya.